lagi bersama kami yaitu Gava Project. Bajingan bau semua. Kita ini belum makan, kamu kayak gitu. Enggak. Lanjut. Ada. Oke. Sekarang kita akan menyaksikan Itzy Dala. First, ya. Nah, ini siapa? Itzy itu baru adanya Twice. Oh, adanya? Bukan Everglow ya? Dia bawa ini lagu debutnya mereka sudah tahun 2019. Anjir, lamanya. Diterima di kalangan ya, bagus juga. Yeah. Mungkin langsung aja ya. Langsung silakan, tolong operator gantian ya. Outfit yang sama. Ini, wow. Mas, aku kayak pernah dengar nih. Pernah pasti pernah. Ini tentunya, yeah, tender. Mantap. Wah, mesum tuh yang ngintip tuh. Itu tuh yang ngintipin yuk. Nah. Langsung usah ya, bisa gitu ya. Iya, kan udah denger aku. Bisa gitu ya. Mata-matanya kayak kucing tuh, lucu. Ini bukan lagu lama ya? Lagu lama lah, kan 2019. Kayak rasa lama kamu ya? Oh, tahun baru tahun kemarin. Astaga, udah, pasti tahu. Aku rapnya pernah denger. Iya, aku gini, aku udah denger ini. Ini kalau kita duduk situ dimarahin nggak? Ya, enggak sih. Dimarahin tuh. Enggak aja, cantik bebas ya. Oh, wow. Aku dia pengen anjingnya kan. Nah, dia bisa berubah warna itu. Iya, iya. Itu mobil seninya apa Nisa? Gak ada cuy, satu jenis semua. Anaknya diperiksa sambil nyanyi. Cantik kok bebas cuy. Siapa nama itu Jak? Siapa yang jutek ini? Iya. Amina. Aku lupa yuk. Cuma matanya itu nih. Pasti kamu suka yang itu. Sure. Hore, saya selesai. Itzy. Mas, sebentar cepatnya. Itzy different. Tolong ya. Oke, sekarang komentar di bawah. Ini di bawah juga. Dari aku. Desktop. Dari aku ya. Udah kembali kayaknya.
lumayan lah itu apa namanya konsepnya baru ada yang bagian dari bandara tiba-tiba di jalan raya baru tiba-tiba di tempat baju luar biasa sih konsep-konsepnya baru itu ada yang bagian yang di atas mobil tuh bagus ya, itu paling keren di atas mobil apa lanjut. Aku suka sih lagu ini. Lagunya udah pernah dengar gitu ya, apalagi bagian rapnya. Terus sama siapa sih ini? Di mana? Di TikTok. Enggak ada di TikTok juga, Bapak. Gila putih banget, Cuk. Enggak, apa sih? Mana? Ada sering dinyalain sama apa ya? Kayaknya udah dengar ribuan perawat kayaknya. Terus apa sih? Siapa sih? Yang di tengah tadi yang pirang rambutnya itu? Siapa? Iya tadi. Aku video belum terlalu apa sih. Pokoknya dia di tengah tadi itu yang nyanyi pas di bagian agak-agak awal itu yang rambutnya pirang. Tahu. Iya. Lanjut. Haji. Aku ya. Personally ini lagunya sudah lama. Kayak agak lama, kayak sasa lama banget. Karena sering diputar sama Faji kalau salah aku lupa. Dan juga ini lagu ini simpel sekali, dalam-dalamnya semang simpel rap apa maksudnya? Mana kayak gitu aja. Belajar Ji. No. Ya kali. Udah situ aja sama konsepnya. Ya kayak Korea banget, colorful banget. Kayak di girl. Nope. Girl band yang lain kayak colorful aja gitu. Tapi ini kayak lebih colorful ya daripada apa aku lupa nama lagunya bukan dari boy band lagi girl band yang lain lah itu aja sih buat gue jadi asal Easy ini lagunya kalau jujur aku pertama pas Easy ini keluar aku kayak malas dengar tuh tapi pas aku coba nonton MV karena aku gabut kan iya, lama-lama kayak asik juga gitu abis itu aku suka yang Gincir 2 tadi mukanya kayak kucing tuh imut kayak aku sih imut. What the f- Marlon. Bangke. Iya. Bisa colorfulnya juga itu. Mesti pokoknya aku suka bagian yang cewek yang cincir dua. Aku lupa namanya. Nanti tulis juga di situ. Suaranya itu kayak beda gitu nah dengan yang lain. Dia kayak lebih berat suaranya sebagai wanita. Amin. Pokoknya itu yang cincir dua ya, love you. Oke, sekarang penilaian dari bawah lagi. Bapak Des. Jadi, aku nilainya 9. Nah, oh ya, apa yang kurang? Ya. Dari kurang dari satu itu. Hah? Apa yang kamu kurang suka? Ya, aku pengen 9 aja. Oke, mantap sekali penjelasannya, silakan. Kalau aku berapa? 9 juga sama. Iya. Aku apa ya? Sebut sama lagu mah kali ya. Karena lagunya kayak lama banget selama kayak udah 3 tahun lebih. Iya, kayak 19. Kok 3 tahun? Selasanya soalnya sering dinyanyikan. Menurutku sih karena ini demo 19. Iya, tapi kayak lama banget konsepnya. Selasa 3 tahun. Iya. Aku main 1980 berapa. Tapi justru bagus sih kok dia kembali ke konsep awalnya. Oke, itu aja dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa loncengnya ya, nyalakan dan juga mudah-mudahan ya sehat selalu, amin. Dapat pekerjaan, sampai sana selamat. Amin. Dapat kerjaan, bukan dikerjain. Iya, dapat kerjaan. Soalnya kita emang dan kuliah kita juga lancar, alhamdulillah. Amin. Amin. Ya Allah. Oke, itu jadi kita and see you in the next video. Bye.